Kita nungguin kakak dari pagi tau. Nah, 12 jam nih kak. Ini seolah-olah mbak merasa salah kayak gini. Dibayar berapa kak? Ayo dong kak. Kak, berapa pertanyaan kak tadi kak? Dikit kak, dikit dong kak. Kak, dikit dong. Yang lain aja belum jawab bro. Kak, dikit aja kak. Kak, ini rumput kak, ntar rusak dong Melin. Kak, bayar berapa kak? Rumput. Kak, rumput kak. Aduh. Wah, rumput kak. Rumputnya benih kak. Kak, dikit aja dong kak. Tegak, halo. Kak, dikit aja kak, berapa pertanyaan kak tadi kak? Inisial mbak. Kak, yaudah inisial deh kak. Dibayar berapa? 20 ke atas. Tolong. Kak. Inisialnya kak? Kak. Ayo pulang. Kameli keterlibatannya gimana kak waktu ditawarin kak? Dimanfaatin sih sama si pelakunya. Kameli dibayar berapa kali main? Ah, ini aku ada bukti. Nah. Kemarin kan ada yang bilang itu kalau misalnya bayarnya 10-15 atau juga cuma dibayar 1 juta rupiah. Wah, pancar bantar. Mbak, ke atas. Mbak, ke atas. Adegannya dan aku disuruh mengikuti apa yang dia bilang. Tapi dari awal tahu mbak kalau itu film dewasa mbak? Karena di situ posisi aku nggak punya teman di situ, jadi aku terpaksa karena aku nggak tahu mau nyelamatin dirinya gimana kan, karena semua cerita kan banyak ya. Waktu itu awalnya gimana sih? Aku kenalnya dari awalnya di DM Instagram. Oh, ini. Nggak ada imingin apa-apa gitu. Berapa jadi film yang dimainkan mbak? Aku ada cuma satu doang. Judulnya? Dia maksa, jadi ngechatnya itu ada 5 nomor yang berbeda. Tapi ada perlawanan gak dari Kavirli sendiri? Aku juga awalnya gak mau tanya. Meli. Ada ancaman gak mbak? Ada ancaman gak? Kalau ancaman sih, dia lebih ke teror. Karena dia nelfon terus-terus gak berhenti. Nomor yang berbeda, 5 nomor. Tapi pada akhirnya kakak mau kan kak? Belum pernah. Cuman itu pertama dan terakhir kalinya. Kenapa pada akhirnya mau kak? Kok mau sih kak? Tapi kok mau kak? Ya karena itu, karena dipaksa. Itu di dalam adegan itu apa? Aku gak tahu sama sekali. Sampai bentuk pemaksaannya gimana sih kak? Awalnya tadi dibilangnya tuh kalau awalnya aja cuma mau buat konten YouTube doang. Kak Meli tapi tahu kalau awalnya itu film dewasa gitu kak? Kebetulan ada beberapa teman tuh juga yang meranin.
aku gak mau adegan yang terlalu vulgar. Kebetulan aku gak ada adegan ciuman dan juga bersetubuh gak ada yang buka baju gitu. Ada apa? Gitu. Dan itu cuman teknik kamera. Itu gak ada script ya? Gak ada script kan. Jadi tadi, misalnya dia peragain apa namanya gayanya dan aku disuruh ikutin, scriptnya juga gak ada sama sekali. Dia ngomong langsung disuruh praktekin. Kalau gak dia marah. Syutingnya di mana, Mbak? Aku di Serengseng. Oh. Ah, tapi tahu gak sih itu buat yang kata film web series gitu, Mbak? Gak tau, ini juga tau nih. Kak, tadi katanya kan ada legalitas gitu. Tadi awalnya dia ngejanjiin kakak ada ini filmnya legal gitu atau gimana? Dia bilang sih awalnya untuk konten YouTube. Terus dia bilang ini juga udah lulus sensor gitu. Ceritanya karena semua adegan dari dia itu cuman teknik kamera. Jadi nggak ada yang benar-benar full kebuka gitu. Tadi kata bukti-bukti yang bisa ditunjukin juga, Kak? Kalau kurang lebih sih cuma transparan doang. Kakak katanya 1 juta dibayar berapa? Terus tuh gimana nextnya? Terus dia minta aku main lagi. Aku nggak mau, 3 kali dia ngajak aku dengan bayaran. Dia bilang pertama 3 hari 5 juta, 3 hari 7 juta, terus 1 hari 1,5 juta. Aku nggak mau 3 kali itu. Itu nggak maunya karena bayarannya kecil atau gimana, Mbak? Kenapa? Karena bayarannya kecil. Enggak, karena aku emang trauma. Jadi itu sekali dan aku trauma, aku nggak mau lagi. Makanya aku nggak. Setiap dia ngecat aku nggak mau gitu. Dan sekaligus mau meluruskan apa yang sempat rame, ada info yang bilang katanya Meli mangkir dari panggilan. Okay. Bisa dipastikan ini adalah panggilan pertama dan kita langsung kooperatif, kita langsung berangkat. Yeah. Dan saya bukan pengacara. Langsung aku apa, Bang? Pacar. Iya. Kurang lebih ini. Kenapa dekat aja, Bang? Kakak, terima kasih ya. Oke. Suka nonton podcastnya nih, Mbak Meli. Aku suka nonton podcastnya. Boleh, Mbak. Transfernya ini. Mbak, ke tengah, Mbak. Mbak, izin ke arah sini, Mbak. Ke tengah, Mbak. Atas, Kak. Kurang atas, Kak. Ntar dulu, satu-satu dong. Kakak, kesini, Kak. Kakak, kesini, Kak. Kakak, langsung bayang, Kak. Bang, oke, thank you, Kak Meli. Jangan gerak dulu, Pak. Tolong, Pak. Ini anak Kak Meli, IGTV ini belum. Liputan 6 belum, Liputan 6. Sehat-sehat ya, Kak. Makasih nonton podcast-nya nih. Makasih. Makasih ya. Kak Meli udah capek. Ini udah, Pak.